Ya, Aryo, ratusan supir angkutan umum yang berdemo di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta ini menuntut atau menolak Perda nomor 3 tahun 2012 yang mengatur tentang besarnya biaya retribusi yang dibebankan kepada mereka setiap untuk perpanjangan izin trayek, izin kir, dan juga masuk ke terminal. Memang dalam Perda nomor 3 tahun 2012 ini diatur setiap angkutan umum yang hendak masuk ke dalam terminal itu akan dibebankan biaya sebesar Rp1.000 setiap kali masuk ke dalam terminal. Dan untuk izin perpanjangan kir sendiri, setiap pemilik kendaraan angkutan umum akan dibebankan sebesar Rp71.000 per mobil, dan ini harus dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Sementara untuk izin perpanjangan trayek sendiri, setiap pemilik kendaraan akan dibebankan sebesar Rp50.000 per mobil dan harus dibayarkan selama 1 tahun. Dan tak hanya itu, tuntutan para supir angkot ini juga menolak disahkannya rancangan peraturan daerah mengenai transportasi yang dibuat untuk menggantikan Perda nomor 12 tahun 2003. Karena dalam Raperda transportasi ini, bila nantinya disahkan, dalam pasal 52 sudah disebutkan bahwa setiap angkutan umum yang berukuran kecil dan melewati batas